Tembok begitu tinggi, El Rumi bongkar habis-habisan hubungannya. Di subgrab, like subgrab. Putra Maya Estianti, El Rumi bongkar habis-habisan hubungannya dengan selebgram Echa Aura. Bongkar hubungannya dengan Echa Aura, El Rumi singgung soal masa lalu. Lantas bagaimana pengakuan El Rumi soal hubungannya dengan Echa Aura? Seperti diketahui, El Rumi dan Echa Aura sempat diisukan pacaran. Isu itu merebak saat keduanya kepergok nonton konser bersama di Thailand. Tak hanya itu, Echa juga datang ke pesta ulta El Rumi pada Mei lalu. Bahkan, Echa Aura dan El juga sempat datang ke acara lamaran Aliyah dan Tarik Halilintar. Netizen berspekulasi bahwa keduanya menjalin hubungan yang spesial. Diisukan pacaran, El Rumi baru-baru ini malah membongkar fakta mengejutkan. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @rumpi_gosip pada Selasa tanggal 10 Juli tahun 2024. Di unggahan itu, El Rumi membongkar habis-habisan status hubungannya dengan Echa Aura. Walau dikabarkan dekat, El mengaku hanya berteman dengan Echa. Ia mengaku tak ingin mengulangi masa lalu, berpacaran dengan pasangan beda agama. Bahkan, ia juga menegaskan hubungannya dengan Echa tak mungkin berlanjut ke tahap serius. Kita hanya berteman, kalau lanjut sama saja kayak ngulang masa lalu dong. Jadi ya kita hanya teman aja, yang gak mungkin berlanjut juga, kata El Rumi. Mengetahui hal itu, netizen langsung ramai memberi komentar. Banyak yang setuju dengan pendapat adik Al-Ghazali tersebut. Dia udah berkali-kali ngerasain hubungan beda agama. Merasa capek dan buang-buang waktu mungkin ya, tulis akun @please**. Alhamdulillah smart, hanya akan buang waktu. Apel agamanya cukup kuat, imbu akun @sti**. Ini baru benar El, pungkas akun @tal**. Seperti diketahui, El Rumi memang sempat menjalin asmara dengan beberapa artis tanah air. Ia pun pernah dikabarkan berpacaran dengan artis cantik Amanda Manopo. Dilansir dari tribunnews.com, El pernah mengatakan ia pernah berpacaran dengan Amanda saat usianya 15 tahun. Tapi, hubungan mereka akhirnya berakhir. El lantas menjalin cinta dengan Marsha Arwan selama 5 tahun. Namun, asmara keduanya kandas lantaran diduga perbedaan keyakinan. Walau begitu, hubungan Marsha dan El hingga kini masih